udah gak ngambil syuting segala macem. Apakah istri Mbak Fenita juga kayak gitu, udah gak ngambil syuting segala macem? Sebenarnya ya kalau misalnya gini, kita sebenarnya santai-santai aja sih, syuting oke, nggak juga nggak apa-apa gitu ibaratnya. Tapi lebih nggak terlalu kayak dulu ya. Dulu tuh kayaknya harus olahraga banget, jaga badan, nggak boleh gemuk, nggak boleh hitam gitu segala macam. Nah banyak lah, susah banget. Dia harus setiap pagi tuh harus treadmill apa gimana gitu, yang harus yang lingkar pinggang tuh harus jelas berapa, tiba kan sekian, naik aku naik sekilo, wah kayak dunia kiamat gitu kan. Sekarang lebih santai aja gitu ya, tapi bukan berarti kemudian kita jadi slow nggak jaga kesehatan juga. Ada beberapa hal yang ya kita kadang-kadang bablas, terlalu santai, comfort zone ya mikirin begitu gitu kan. Apa namanya, kalau ritme kehidupan sama-sama aja, dulu kurang tidur gitu kan, syuting kurang pagi. Apakah sekarang tidur lebih banyak? Enggak juga. Sama-sama aja, cuma beda tempat doang. Tapi sebenarnya enggak ada masalah dengan dunia syuting, enggak ada masalah. Cuma memang bukan menjadi apa namanya, bukan utama lagi. Cuma ya itu bagian dari dunia kita lah gitu. Kita orang media enggak bisa lepas dari itu. Ya, kadang-kadang sekali-kali yuk. Apa namanya, syuting-syuting lagi gitu. Karena yang di YouTube juga, di kantor ada studio juga, syuting juga sih sebenarnya. Bedanya yang satu bisa di station, ini sekarang di studio, vlog apa segala macam. Sebenarnya sama juga, teman-teman yang lain juga begitu juga. Hampir setiap orang punya channel sekarang. Hampir setiap orang punya TV ya. TV-nya ada yang via TikTok, ada yang via Instagram. Gambar semua sekarang. Ya begitu, sama. Menghadapi akhir tahun nih Mas Ari, apa sih resolusi yang belum tercapai oleh Mas Ari dan keluarga? Resolusi 2023? Yang belum tercapai di 2022. Oh, iya berarti resolusi 2023 adalah melaksanakan yang gak tercapai 2022 ya. Yang saya jalan 2022 menjalankan apa yang gak tercapai 2021. Banyak gak? Banyak. Banyak banget. 2022, tapi alhamdulillah ya, maksudnya semua saya di Indonesia juga tahu pandemi berakhir, bisnis sudah mulai jalan lagi, terus udah mulai back to normal, walaupun mungkin beda tipe sekarang dengan yang dulu. Saya rasa banyak optimisme di tahun 2023. Mudah-mudahan juga semua yang menyaksikan bisa lancar semua, apa yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar, walaupun beda cobaannya ya gitu ya. Coba dengan adanya pandemi selalu ada rencana-rencana cadangan gitu, biasanya raker akhir tahun gitu. Setiap usaha dan bisnis kita pernah terkejut di akhir 2019 raker terakhir, 2020-nya ternyata polanya berubah total, nggak ada dead gitu kan. Nah sekarang kita harus punya dua cadangan, teman-teman semua, jangan sampai kita dikagetkan oleh keadaan, apapun keadaan terburuknya ya. Ya kita cuma numpang tinggal doang di bumi ya. Mudah-mudahan semua bisa bermanuver dengan takdir kita masing-masing. Rencana akhir tahun ada liburan gak nanti sama keluarga gitu? Kita ada kerjaan di Senayan dari tanggal 29 sampai 31. Jadi akhir tahun barunya kita kemungkinan gak kemana-mana. Tapi tanggal satunya kita rencana liburan ke ke tempat piramid ya, ke Mesir dan Jordan insya Allah. Nah kalau dapat akses kita mau mampir ke Masjid Aqsa. Berapa lama liburan? Rencana 10-14 hari, yang kita dari di awal sih 10 hari gitu. Tapi karena kan anak kita yang pertama gak bisa ikutan gitu, kita lagi coba ajak bisa barengan gitu kan. Sebenarnya ada pekerjaan di Jordannya, tapi kita bikinin paket sekalian jalan-jalan yuk gitu. Ya ada jalan-jalan lah di awal tahun. Boring gak sih Mas Ari dengan keadaan di Masjid Aqsa? Saya kan belum pernah. Oh maksudnya worry? Iya. Gak tahu ya, belum pernah kesana sih, cuma ya kepengen aja gitu melihat kesana gitu. Apa seserem itu gak sih gitu. Tapi ya kepengen aja sih, kepengen lihat aja. Sebenarnya agendanya pakai Jordan, tapi aksonya belum tentu, tergantung keadaan di sana nanti. Karena belum tentu semua orang bisa masuk kan, bisa lewat situ ya. Ya mudah-mudahan bisa sih. Sekaligus ini adalah belajar sejarah yang ada di sini. Reaksi anak-anak gimana Mas? Diajak jalan-jalan ke sana, ke Mesir, pulang? Ah, anak-anak masal jalan membawa aja, dia mau kemana juga kan gitu. Tahun ini
tahun ini, tahun 2022 alhamdulillah udah bisa keluar. Apa kemarin ya? Ke Eropa kemarin. Di habis lebaran liburan. Kemudian habis itu ke Kanada. Jadi kan udah lah bagian yang dingin-dingin udah. Sekarang kita bagian yang kepanasan lah. Pulang-pulang pada merah kulitnya misalnya. Mereka dikasih kecap aja. Mas Ali terakhir, Piala Dunia dukung siapa? Saya waktu awal Piala Dunia dukung Prancis. Wah, di Prancis emang. Karena saya kalau main PS itu pegang Paris Saint-Germain. Di tengah jalan, kemarin tuh, wah Marco keren banget. Tapi Marco udah tersingkir masuk final, ya ini Prancis sama Argentina ya Prancis lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya Argentina menang memang fenomenal, karena Lionel Messi legenda tuh bisa pegang semua pialanya. Sejarah ada orang bisa punya prestasi seperti Messi kalau misalnya dia menang ya. Tapi banyak drama sih untuk Piala Dunia ini. Kalau kemarin antara si Mbappe penyerang Prancis dengan Hakimi backnya Marco sahabat tetap musuhan. Kalau di final ini memang Messi dengan Mbappe itu rivalitas. Di mereka satu tim, satu grup, tapi sebenarnya ada persaingan yang ego lah, siapa yang lebih star. Akhirnya sekarang ketemu nih. Nah, di sini kelihatan ya siapa sebenarnya yang lebih jago. Lah kita nyengerin dramanya aja. Ini sama teman-teman sekantor mau bikin nobar bareng di kantor. Pakai bakar-bakaran ya gitulah, seru-seruan gitu. Prediksi pertama. Berapa? Hah? Prediksi berapa? Mas Ari, prediksi. Tipis kayaknya. 2-1 paling. 1-0 atau 2-1 atau 3-2 pokoknya kemenangan ya Prancis ya. Soalnya sebelum pertandingan diawali dengan pertandingan ini apa lomba PS. Ya gitulah. Biar lucu-lucuan aja. Oke. Okay. 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 Terima kasih.